Bilo, ono vokalisnya ya mas? Mas ini nyanyi apa mas? Vokalisnya di sini. Ya, vokalisnya rata malu-malu. Vokalisnya apa sih? Vokalisnya apa sih? Vokalisnya apa sih? Apa? Kelawi. Apa? Apa kasri? Kelawi. Yo 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 yo. Kasri, 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 kasri. Ini album Tegalan. Ya orang mau apa Tegalan yo. Nah, itu manusianya juga itu juga yang saya cuma kecelakaan aja. Sair. Mungkin karena Riko jadi si nembang nyong. Kasri ya Om. Jalawe, 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 jalawe.
Kastil. Mas bagas kis iri sampun ngantos kesupen bagas rajan paling keren noblose ajak kalen nomor loro paling paten. Bapak Ibu, saya sebenarnya pengen berlama-lama. Sudah di SMS Pak Ganjar gak boleh sampai malam-malam hari ini. Oke. Saya ingin menyampaikan terima kasih saja. Obrolannya singkat, isinya sebenarnya cukup menginspirasi. Saya ingin melanjutkan, tapi ingin memindahkan komunitas Kersen ini masuk ke medsos. Ya, terserah. Kalau mungkin sudah punya akunnya, tolong di CC ke saya. Mau Facebook, kayak mau Instagram, kayak mau Twitter, kayak. Siap. Kalau kemudian dikasih ke saya, apa yang menjadi problem lokal tadi? Sedikit agak serius, sosial, infrastruktur, dan pasti ada yang lainnya. Tadi olahraga ya, Mas Bagas. Olahraga ada seninya, keren Mas. Keren. Jadi saya sebenarnya juga punya, tapi enggak sepintar teman-teman. Dan teman-teman di jalan, tinggal 4 kecamatan benar ya. Saya juga dorong sebenarnya seni lokal. Yuk kita buat konsep munduh seni. Apa itu munduh seni? Munduh seni sebenarnya begini. Mau wayang, mau copak, mau ketoprak, dogelan, angklung, terserah lah. Atau musik-musik kontemporer, ya, musik-musik masa kini. Kenapa konsepnya mundur? Sebenarnya simpel. Ini kan problem kawan-kawan yang mau tampil, baik seniman profesional maupun seniman-seniman yang amatir, itu kan orang duit-duit. Itu problem. Sedangkan saya bicara, kalau sebulan sekali saja, setiap kabupaten bilang ngacung, saya pak. Gitu. Itu digilir itu, dia butuh waktu sampai tahun ketiga baru mulai lagi. Ya, ya. Itu 35 kabupaten kecil, terbayangkan nggak? Oh Tegal besok anu pak, kita konsernya atau pentasnya macam-macam ini pak. Mungkin karena kemarin yang paling rame wayang ya mas, nggak pantas jalan wayang. Wayangnya nanti. Mulai jam 10 bom. Tapi diawali dari seni-seni wayang uang, ketoprak,